Baik, usahawan tempatan perlu lebih kreatif dalam menginovasi perniagaan mereka untuk lebih unik dan menonjol. Dan pendekatan itu diambil Zaidun Mustafa yang menyuntik suasana klasik dengan menyajikan tetamu dengan pameran barangan antik di restorannya yang beroperasi di Johor Jaya, Johor Bahru. Menarik sekali. Kami tinggalkan anda dengan laporan ini. Saya Fahmi Izzuddin. Dan saya Fizal Zaman Salahrahman. Jelas usahawan berusia 60 tahun itu, dia menanam minat untuk mengumpul barangan antik sejak di bangku sekolah rendah. Katanya, lambakan barangan antik di rumah memaksanya meletakkan sebilangan koleksi bersejarah tersebut di kedai kopi Batu Lima yang diusahakannya untuk tatapan pelanggan. Nombor satunya, kita, diri saya sendiri minat dalam barang-barang. Sejak lepas sekolah, dalam sekolah masih minat dalam barang-barang. Jadi, maknanya kita nak jadi dapatkan satu impian juga kan. Bila barang dah ada banyak hari ini, masa tu dekat rumah lah. Jadi bila dapat kedai ini, barang-barang di rumah tu kita bawa tu. Salah satunya untuk menarik minat benda-benda yang tak pernah orang nampak lagi kan. Dah tak wujud pun ada kan. Jadi itulah dia kita bawa ke kedai. Jadi sebagai satu tarikan lah. Bapa kepada empat anak itu menjelaskan usaha yang dititipkan terhadap restoran yang berusia 10 tahun itu membuahkan hasil apabila rata-rata pelanggan tertarik untuk melihat barangan antik di kedai berkenaan. Dia juga menerima kunjungan pelancong dari Indonesia dan Singapura yang datang semata-mata untuk mengamati sendiri dekorasi nostalgia itu. Malah usahawan itu turut pernah menolak tawaran sehingga RM10,000 daripada seorang pengunjung Singapura yang berhasrat untuk membeli sebuah cermin lama hasil peninggalan zaman penjajahan British yang dimilikinya. Tambah Zaidun, penerimaan baik restorannya turut dibantu dengan penggunaan media sosial yang dimanfaatkan untuk pemasaran secara dalam talian. Sosial media tu memang bagus. Jadi bila kita masuk dalam beberapa blog sekalipun lah ya, bila masuk tu, dia tarikan tu memang ada. Setiap hari orang tengok kan. Setiap hari orang tengok. Jadi bila pandang je kita punya, mesti dia follow. Bila follow, alhamdulillah kan daripada situ kita boleh. Yang jauh-jauh akan datang, bila free datang. Jadi kita punya customer kita, pelanggan kita tu memang tak ni lah, sentiasa setiap hari ada yang bertukar gitu. Itulah kelebihannya, bagusnya lah. Restoran kedai kopi Batu Lima itu diusahakan sepenuhnya keluarga Zaidur, melibatkan dia dan isteri sebagai tukang masak, manakala anak-anak yang lain turut bantu menguruskan kedai.